Ketika beban terasa berat, ingatlah kepada Sang Pemberi Rahmat. Segerakan sholat agar kau kembali bersemangat. Segera laksanakan rencanamu di hari ini. Jangan tunda lagi, jangan buang waktu. Karena waktu tak bisa menunggu. Belajar dari kehidupan, berusaha untuk masa depan, berdoa kepada Maha yang menentukan. Senangnya Santiwati itu ketika Santiwati bikin story. Ngaji sampai mati, mondok sampai Robby. Belajar memang melelahkan, namun lebih melelahkan nanti jikalau saat ini kamu tidak belajar. Kehilangan sendal adalah persoalan yang kecil. Persoalan lebih serius ketika sendal kita tidak pernah berada di masjid. Ketika kita memberi, kita belajar ketulusan. Ketika kita gagal, kita belajar kesabaran. Ketika kamu fokus terhadap masalah, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak masalah. Dan jika kamu fokus terhadap kemungkinan, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kesenangan, kemudahan, atau kenyamanan. Mereka dibentuk dengan kesukaran, tantangan, dan air mata. Orang yang positif itu saling mendoakan. Orang negatif itu saling menjatuhkan. Orang yang sukses itu kalau tentang proses. Orang yang gagal itu banyak protes. Jika kamu yakin bisa melakukannya, maka pasti benar-benar akan bisa melakukannya. Jika kamu tidak yakin bisa melakukannya, maka seperti itulah kamu. Persepsimu adalah realitasmu. Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan.